Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu ala rasulillah wala nabiyya ba'da wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ingkang kula hormati para alim, para kiai, para asatidz, asatidzah, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, ingkang kula hormati bapak kubu beserta staf lan jajaranipun, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus panitia penyelenggara acara teng dalu puniki, kang alhamdulillah panitia ngundang kula teng wilayah Junti Kedokan. Ya, keder pak ngomong Junti, di Kedokan, di kebon, padahal mau radora pak ditulisin ini arahan aduh di numpuk pak wis nulis ya kebeneran mungkin mau Junti kebagiannya kari-karian mungkin ini ya bukan lagi kita masih ning tinumpuk lah kasih ngandek lah kasih ngundang orang bareng wis ado terus diundang-undang mene konon kah alhamdulillah terus nyewun agung ini pun bangapunten bapak ibu kulane tenginggil panjenengan sami tengandap bukan berarti kula sining duwuran kiluwai pinter dudu mung ninggang bengikian panitia ngongkon kula ngongkon ning duwur ya adapun pinter ya pinter-pinter wong Junti ya, ya mung ya kali gane konon ke akhir-akhir tahun gin kula ku lagi ketiban pulung kayane ana sing ngundang al mukarram al ustad kiai haji sikun mau jarang kono salah dewek nah apa sih jak ya kula ora ilok ngaku dadi kiai ora ilok ngaku dadi ustad kula wong biasa ya cuman ya embu nang apa tahun-tahun gin kongkon kandak ninggal wong sekebek-kebeke sing awit muludan ya sampai tekan rajaban ya kebek maning alhamdulillah. Ya dados ketika kula kanda tentang tasyakuran teng dalu puniki Qur'ane jelangka hadise langka ya maklum kulama memang dudu ustad dudu kiai ya dadi harapan apa harapan nonton kanda ning Junti Kedokan ya bukan baik kandaan kula lan panjenengan sami teng dalu puniki ya nggugah wawasan wacana berpikir kula lan panjenengan sami bahwasane ing dalem uripe kula lan panjenengan sami nggopeki ajarane Allah Subhanahu wa taala iku bukan perkara gampang bukan perkara mudah ya tetapi ini apa tetapi ning kene kula lan panjenengan sami ketika kanda tentang ajaran Allah Subhanahu wa taala memerlukan keilmuan yang begitu hebat sehingga kula lan panjenengan sami ya kudu hati-hati. Hati-hati apa sih jekang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus dening Allah teng alam dunya ki kanggo apa kanggo ndadekaken manusia selamat dunia sampai akhirat dawe Allah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin supaya dadi rahmat kanggo wong alam kabeh diselamataken saking dunia sampai tekan akhirat carane priwe nuruta ning pituture kanjeng nabi melua ajaran agama Islam nah kang kaya ngapa islame ning kene kula lan panjenengan sami ki perlu kanda kenapa sih jakang nang zaman sekin ki pirang-pirang wa ana sing ngomongi wuludan iku haram ana maning tahlilan bid'ah ana maning marhabanan bid'ah ya ya kan mulai banyak perbedaan-perbedaan di dalam kehidupan Islam sehingga kula lan panjenengan sami kadang-kadang menanggapi perbedaan dalam kehidupan kula lan panjenengan sami sebagai permusuhan aja. Kenapa sih jakang yang kang aran perbedaan di dalam kehidupan adalah sebuah keniscayaan wong urip ning alam dunia pasti beda aja maning kun kanda agama aja maning kun kanda hukum dodok pada dodoke bakat tempat dodoke beda cara pandangnya beda hukumnya bisa beda kesimpulannya bisa beda kayak sampean dodok sebelah kono kula dodok sebelah kene ning dhuwur panggung ana wiwitan loro ana asem ana pace ya ya ya
nah ning sebelah kene Ki Asem kian pace jare sampian Kang Dodok kene kono Asem Ki sebelah kiwe ta sebelah tengen sebelah kiwe bener yakin tapi baka jare kula kian Ki sebelah tengen apa sebab be anane perbedaan karena sampian mamadep mene kulane madep mana jadi ketika anda menyatakan kinki sebelah kiri memang enggak iku hake sampian tapi kulane juga punya hak ini sebelah kanan nah aja sampai urusan tengen karo kiri gitu li gulat nah maksudnya aku mono gulaki jadi ketika ya iya kan jadi ketika ana wong ngomong muludan iku bid'ah mangga karena mungkin sundut pandang mereka melihat muludan itu adalah perkara kang anyar kang digawe wong zaman sekian maka mereka menyatakan muludan ku bid'ah tapi kok ada yang menyatakan muludan iku sunnah sampai tekang keliwat muludannya masih pada muludan kenapa dinyatakan sunnah karena sudut pandangnya itu melihat dari segi pendidikan mauludan untuk mendidik anak putu kulalan panjenengan sami kenal karo kanjeng nabi kenal karo ajaran agama Islam jadi perbedaan sudut pandang kini ya bisa jadi gawe gigir aja jadi gawe ribut kenapa pasti justru yang paling pentingnya kita mengangkat dari perbedaan ini tersenyumlah bahwa beda di dalam kehidupan itu adalah rahmat saking Allah subhanahu wa ta'ala ngal Quran ini jelas ngomongakan singawit sedurung Islam Yahudi karo Nasrani tukaran tukaran apa jadi dengan ayat Quran wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laisatil yahudu ala Syai' wa hum yatlunal kitab kadzalika qala alladziina la ya'lamu misla qaulihim jare wong yahudi nasrani kula kapapane sesat nasrani ku wa qalatin nasara jare wong nasrani ne yahudi kula kapapane bid'ah yahudi ku wa hum yatlunal kitab padahal yahudi karo nasrani ki pada-pada baca kitabe Gusti Allah kadzalika qala alladziina la ya'lamu misla qaulihim mekonon uga ngomonge wong sing ora ngerti apa-apa ku niruan omongan kien bid'ah sesat konon kah padahal mengerti be gebeli lho keki ya iya sing gawe tukaran be ku kien jare kula ne ya kun maki yang tahlilan srok beli ya wis ki yang marhabanan mangga beli ya ora papa mau ngajak kaki ngomong mau ngomong tahlilan bid'ah marhabanan bid'ah ya kan gawe sesekin ki ya kan mah ya tadi tetep kang kayang konon gak siapa sih sedulure kita akui dengan keyakinan benar mangga ya kan kenapa karena memang Allah sudah kasih batas kok ketika beda agamanya kemudian ada perbedaan apa kata Allah lakum dinukum waliatin kanggo sampean ceg agamane sampean kanggo kita agamane kita ketika agamane pada tetapi tatanane beda apa kata Allah lakum a'malukum walana a'maluna kanggo sampean amal sampean kanggo kita amal kita berarti konsekuensi umat yang beragama adalah menjalankan apa kang kita yakini aja ngurusi keyakinane wong jelas ngakulakan dan yang dindi orang kaya kenen beda aja jadi masalah yang tahlilan serok beli wis aja kaki ngomong menengah ngomong-ngomong tahlilan bid'ah marhabanan bid'ah yang bakal dikirimi berkat gitu pangan sejarah kita jadi maksudnya apa sih sampe maksudnya kula mau wis ora apa-apa orang yang tahlilan wis meneng orang yang marhabanan meneng beli yang muludan meneng ya aja kakin ngomong kenapa karena kesatuan dan persatuan umat ini harus terjaga juntine kulalan panjenengan ini harus dijadikan tatanan kesatuan dan persatuan umat berbeda enggak jadi masalah tapi ayo bersatu sebagai masyarakat junti ya kok nembeli intinya ku nah makanya apa naning lebakian ketika kulalan panjenengan sami ingin mempersatukan umat ayo balik maning mengajaran agama Islam apa sih cekang Islam itu awal dari titik untuk mensejahterakan umat adalah mempersatukan umat maka yang disebar oleh Rasul adalah kalimat tauhid wahada yuwahidu tauhidan adalah kalimat kesatuan dan persa ayo bersatu ayo berpadu ayo bersama-sama maka bahkan di titik ini rukun Islam kang lima adalah cara Rasul untuk mempersatukan umat surah dipadakakan syahadate kalimat yang sama asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Syahadate wong junti, syahadate wong tinumpuk, syahadate wong pondok, Sambi Maya, Limbangan, Lombang, Dremayu, Indonesia, bahkan seluruh dunia, ketika manjing ajaran agama Islam kudu ngucap syahadat tauhid karo syahadat pada beli. Pada. Ya adapun kau bokat nemokakan syahadat sejati, syahadat wangi, syahadat cepura, syahadat berbuah wisesa, menengah bakal beli ngerti ke. Wan mau komentar, syahadat sejati itu sesat, meneng bangsa ngerti ya lebakin ke. Iya kenapa? Kadang-kadang seringkali kita menghukumi sesuatu yang kitanya sendiri enggak tahu. Mana ndak wong tua di kafir-kafir akan kafir, menengah. Kenapa? Karena keilmuan kulalan panjenengan sami ini sangat terbatas. Nembe ngwaca kitab sepina kalau musulam topik benggal wong kafir-kafir tadi ini. Iya. Iya tadi ya wis ayo bebarengan priwin carane masyarakat gelem guyub. Beda enggak jadi masalah. Subuh kunut tabli, kunut srok beli wis sing penting subuh. Ya kan tujuannya mono, sing kudu ditakoni sing ora subuh priwen carane kira-kira pada sholat subuh. Puasane, trawene, 11 tajud telu likur, 11 srok telu likur lo, sing penting trawe sing kudu diurusi, kah sing ora trawe. Kin malah sing urusan ku sing trawe lo keku. Iya, 11 karo telu likur geger baekin ge ora. Ngurus sing 11 siji lah aja trawe ku megel-megeli aja telu likur. Enak kita 11. Ya. Ya iya. Jare sing 11 ya jare sing 13 ya siram aja trawe kaya dolanan 11. Kita 13 sing bener, Pak. Akhire loro-lorane tukaran ning corong iki lho kaya tukaran iki. Ya aja kayang konon wis endak kan masuk 11 sing jalan akan kang 13 wis jalan akan sing kudu diurusi wong sing ora jalan akan priwen carane kira-kira pada trawe maka konsekuen yakin dengan itu jalankan aja ngurusi keyakinane wong ngarane menusa kadang-kadang awak dewek ruwet ngampret dan aku wong dipikiri ya ya serap baik itu tenana bisa jangan ngandak nasapa-sapa nih ngabak ke dewek muskaruan dewek berasin tokin kiora duit langka ki bengi ki pikiran gini sukiki anak belanjanya apa ngora waya bedak berasa sing di ki anak tangga tuku tipi ki melu pikiran gua cekin ki. Ayo ya beli coba ehone rada mudun cek rada mudun triple ya cek ya iya tadi kadang-kadang kulalan panjenengan sus karuan dewek beruat ngampret dan ada wong kutuku tipi melu pikiran kok maning tanggane tuku motor piksan terus pating kerengaben bas ki terus kok anda karo batur ya kredit cukun motorku kredit cukunku ya harapan kredit harapan beli urusannya siapa iya ngomong maning tanggane tuku mobil wis kini mecucu katong kok kak ngandel siraku sing pengen kita ngomong nyupang jemput cukunku ya nah kenapa kadang-kadang gulalan panjenengan sami terlalu repot ngurusi endek ke wong sejen sehingga endek ke dewek ora diurusi subit oh, sesat bahkan wong sesat aja dumbangi ngomongan wong kesasar aja dumbangi ya tadi terangkulen todoka kendalane mendi ajaken sedulur gulalan panjenengan sami kongkon kendal ajaran agama Islam maka kita ne beli ngerti ngomong embuh ora weru pragat rasanya bakal jawab embu ku tuli tambah goblok kita nih ora kan ketika kita tidak tahu jawab aku tidak tahu selesai kang kinki hukumnya apa embu orang weru mana takone sing pinter hukum ya kan kinki hukumnya priwin aja kang orang weru makanya kenapa kulang ngaji jarang kandah hukum dan kulang beli ngerti nih hukum yang aku bicarakan adalah bagaimana masyarakat ini bersatu. Nah kenapa? Karena hukum wisana nih tajuk-tajuk anak kiai-kiai kun sing ngajari hukum di dalam kehidupan umum priwin carane masyarakat pada para wali berani mengorbankan hukum untuk kesatuan dan persatuan. Kenapa hari ini gara-gara hukum kamu berpecah belah? Ya ketika tidak sependapat dengan seorang ulama, jaga adabmu jangan sampai kehilangan adab dengan ulama yang lain. Nulung Abi Brijuk langsung ngoceh begini menengah ilmu nira kudurung semana. Ya kan ngerongok nasihat akhir
tingkatnya kita ki sumbyuk. Golongan kan ki gunung, meneng aja komen kah. Jempol wis cukup. Kadang-kadang sing gawe ruwet bikin ngerti beli apa beli. Ya kenapa ayu belajar? Belajar apa? Belajar untuk bersabar dalam kesatuan dan persatuan itu. Kesabaran itu dibutuhkan. Terutama nih siji, pelajari watak-watak menusa. Sebenarnya beli angel ketika mau belajar tentang sifatnya menusa, wataknya menusa. Bahkan dau jenguk ning junti kedokan yang paham. Aja maning ning junti sa Indonesia, wataknya gua ngapa? Siji, beli gelem disalakaken. Iya beli. Ayo sero ganda sing gelem disalah-salakaken. Masa gelem makane aja ilok nyalakaken. Uang sampian dari rakyat aja nyala-nyalakaken kubu. Baka beli meruku, kun mau KTP beli dadi-dadi, blanko ni laka. Ngarane gosong secara teori dengan praktek tu jauh berbeda. Wah kubu ketemu karo rakyat ning tengah-tengah sawah. Ora kubu nek baik ini gue tak udut surya sebungkus bareng uang yang 20. Ora kincok kebagian kabeh beli. Jari sing kebagian apa ngomong ya iya kubunya kita mau nih sing dukung kita kan mas sing kebagian jari sing beli kebagian murut dada ya Allah salah apa dosa apa yang dukung udut beli kebagian. Kenapa beli paham yang surya iku mung anak 16 tapi jari sing ngerti ini iya zaman kita kubunya beli udut. Kenapa? Dia cerdas, dia sadar. Surya mau anak 16 pada baik masyarakat orang kan ugo. Begitu kubu bangun kau langsung kena dong. Ayo ugo, kakek yang kalah baik sini bangun kena mabating. Sadate mau nunggu. Ung Surya ni mau anak 16 je. Tuli kongkong dibangun. Ya date masyarakat kaya kong. Kenapa? Karena belajar secara teori itu kadang-kadang ketika praktek beli mesti seperti teori. Peragat bubar wong 10 kari kubu. Ana wong 10 ning sawake, kabeh-kabeh wis balik sih separone. Ya wis jekin mecek jeng ngongkos, ngupai 1.000. Dibagi wong 10, oli piraan? 10 teori. Priwen bagi e? Soek-soek. Ayo priwen bagi e 1.000 dibagi wong 10 10.000-an priwen bagi e? Diurupaken mangkat beli sing sawah. Numpak apa? Oh, mlaku oke gratis. Tekang warung kolu ngurukna ayo kolu beli pembelinya tuku apa udut dilamun wong lanang wong wadone tuku pira rongebu ya rongebu ora kari pira sangang puluh kita sing bulak balik kongkon wolung ibu kan sing jenguk 10. Sakane aja gampang nyala-nyalakaken dikit, pelajari dikit, maka durung jelas meneng. Anggur takon priwin sih. Nah selama kin gulalan panjenengan sami menyalahkan sesuatu kadang-kadang bukan karena salah, karena kita nih beli paham. Ya kan ini ke wong tua gulalan panjenengan sekin dia kafir-kafir akan kabeh ana wong hitung itu ngapa ditung-itung itu menengak bakal beli ngerti ki. Yang ternyata ketika ditelusuri ilmu ne wong tua kulalan panjenengan sami itu islami cuman kita ne beli ngerti ngono wong dadu si kembang warna pitu geger itu haram itu sesat ekin ki sain asli apa sih kembang warna pitu belajar ilmu kedokterane belajar ilmu pebiotike sumber obat itu adalah bunga kembang-kembang itu sumber. Oh, pating zaman Kanjeng Nabi lah, ya lah kan Kanjeng Nabi meyong luru kembang manding yen nanah, wiwitan beangel cukule. Nah kenapa? Karena ini adalah sains untuk pengobatan didus karo kembang warna pitu. Bisa jadi di antara salah satu bunga ini ada yang mengandung obat untuk penyakitnya. Mun ana maka pengobatan di haram-haram akan kone sampean sesemut ental ini karo karet, sesat maning kone nek. Tentu maksudnya apa? Kan ayu jadi umat Islam yang cerdas. Umat Islam yang cerdas itu tidak mudah menyalahkan orang lain sedurunge kita weruh. Maksudnya apa? Tujuannya apa?
Mun mana wong jenguk ning kuburan, itu sesat. Lagi nyembah-nyembah kuburan, durung tentu. Ngobokat kaning dia, ku jelas ya Kang lagi ning tengah-tengah bae, bokat ning omahe karungsing. Dake utange, Bang Dina nagi, tukang kredit nagi, leasing motor teka ora. Daripada putek ning omahe jenguke ning kuburan. Sesat belikin ki. Makanya maka dilihat dari kasat mata ya memang kadang-kadang sebuah kesalahan, tapi ketika ditelusuri motifnya apa, kita juga ngelongok. Dan pada akhirnya ketika berbicara hukum pada hakikatnya akhirnya berbicara motif, tujuannya apa, niate apa. Maka Rasul menyatakan innamal a'malu binniat, amal perbuatanku tergantung niate. Perbuatannya pada, niate beda, hukumnya beda. Asum bener serap bukan beli ngandel caca wesok wong junting gak walading tulim bedel ke tengah-tengahnya brebek tangkep polsek ukurannya penjara beli penjara tapi bakal dokter gak walading bedel ke tengah wong brebek suki gini ya dibayar suruh iya padahal pada mati nih wong junting bedel ke tengah wong ya mati dokter ya mati beli ketulungan sih orang. Tapi kena ngapa hari dokter dibayar hari bocah junti di sel motif hari bocah kene menggawa lading bedel wetenge tangga ki pengen mati nih bakal dokter pengen ngobati siapa yang tahu dengan niat kehidupan manusia makanya aja rewel bakal beli buru menengah mau belajar ilmunya wong tua kulalan panjenengan sami juga subhanallah pak bududu ilmu sembarangan maksudnya wong Islam sekin kiloknya kebelagaan nurib ini akan ono bulan puasa yang serap ketika ngitung bulan puasa sing dihitung ki tanggalan hijriah atau tanggalan masehi hijriah bener sekin masih anak beli santri ustadz kiai sing belajar hisab hijriah serap ayo serap takona 2017 bulan puasa tanggal siji dina apa? Mangsa ketemu wa. Serap. Malah sing bisa ki iloke kuwonge celana poke kan bakin ki iloke. Kelambian arang-arang. Teli takoni dina ne, dina apa wa? Ya langsung jawab dina Sabtu. Tanggal siji ku. Bulan puasa. Kenapa? Karena dia belajar tentang hitung-hitungan hijriah. Nung ternyata bakal belajar endek wong Jawa gelis. Ngubuk warap alhamdulillah wa setahun beli paham-paham gitu. Begitu belajar ning wong Jawa, oh ngitung hijriah ku mungkin taune 8 jimalu 46 lu bulane 12 turu 56 jiro 47 lu kok dikembul bulan karo taun kin taun 7 bakal taun 7 kok berarti Ramadane tanggal 1 dina Sabtu sing ngitunge dina Selasa dikit arane rumus sulasiah sulasiah ku jare apa aja Kang sulasiah ku jare wong Arab jare wong Jawa mah asapon taun alif nanggalakne sing Selasa pon nah bakal beli ngerti ki meneng sakane ga ya iya namanya kau sing nanggalakannya ning dinerbo arane hitungan rubaiyah atau jari wong Jawa mah hitungan aboge tahun alif ngitungnya sing rebo wage maka dina puasane jatuh pada hari Minggu sing hitungnya dina Senin bulan puasane jatuh hari Jumat maka ketika pemerintah ngumumakan puasa besok hari Sabtu sesuai dengan keputusan sidang isbat ledok puasa Sabtu nah sampean Ustadz dia ini ke aja ceramah di masjid sing puasanya ngulu sesat sing puasanya ngulu beli diterima menengah kenapa sih cekangkan sing ngulu mah puasa jejek kian sing kari puasa sing kudu diurusi sing Sabtu beli cuma pemelika ya iya jadi aja ngurusin di sing ulun di sing kari kenapa masih pada puasane alhamdulillah jadi ini konsep-konsep dasar untuk mempersatukan umat ya pelajari dulu aja nyalakaten dikit ngilmune wong tua subhanallah wa sedurunge kejadian kadang-kadang wong tua kebanyakan sudah tahu dermayu Arya Wiralo Drawis ngomong kencung besok anak dermayu bakal subur makmur kapan yen anak taksakan nyebrang kali Cimanuk ningkono dilepak murub laka lengane sumur jaya kawijayan muncrat mentokakan lemai siapa sih ngomong Arya Wiralo Drawis berapa tahun setelah omongannya baru terbukti entah berapa ratus tahun
apa sih kang dermayu jari Pangeran Wilarodra dermayu bakal subur makmur yen ana taksaka taksaka kula ana ula nyebrang kali Cimanuk ningkono tanda-tanda dermayu bakal subur terus ana delepak murup laka lengane sumur jaya kawijayan muncrat metokaken banyu ini apa sih kang maksudnya laka ula laka apa sih dudu ula pipa Pertamina ya sawise pipa Pertamina nyebrang kali Cimanuk subur beli dermayu subur tuli delepak murup laka lengane ya ku pating perentul iya iya sumur jaya kawijayan muncrat mentokakan banyune apa minyak sampai sekian kan sismik mubeng-mubeng nanti ini subur maning kah bledak bleduk bledak bleduk tak juga kita bubungnya ambrak wah bu urusan ganti rugi no. Sesekan no, nih yang ini yang untuk keperluan bersama ya wis bae lah beribin si orang ya syadate bae kita rakyat Indonesia makanya kari cengir-cengir abe pak kadang-kadang kita sing melas kubu nih sing didu langsung ke masyarakat kubu lari ke kubu nih mau buru-buru udah nggak belum ngopsi sismik gora nggak ketemu bleduk-bleduk gue ya beriwin sih wok memang ada teh wong ning suara memohonem ya tadi nah makanya ning gini ayo masyarakat Junti bersatu kenapa? Karena tidak ada yang membangun desamu kecuali kita orang desanya sendiri maka untuk bersatu berpadu bersama-sama apa konsepnya kembali kepada asas dasar kejuntian kita kita wong Junti secara tidak langsung Allah sudah memerintahkanmu untuk menjadi orang Junti bukti nih lahir ning Junti gede ning Junti mau wong Junti ini pengen dadi wong anak-anak ayo ya beli adat budayanya dewek di kafir-kafir akan di haram-haram bahkan untuk habis budaya kita nih sinti jekang serok ning Junti masih anak beli wong Junti sing burukane kebutuhane bebasan serok ayo masih beli hilang kan mundur ning Junti wong sublok sini dek sini jangan ke sana-sana kayak wong iya-iya kok ayo ya beli kok sih kaya wakawis bahasa Indonesiaan sekeluar kok orang sana wong hebat enggak juga justru bahasa yang paling hebat ketika kita kembali mengajarkan kepada anak cucu kita bahasa Indramayu yang baik dan benar eh nok santan wangsul ning warung senoke pengen tumbas pun apa sedep wakatu deki dan yakinkan ketika masyarakat Junti kembali menggunakan bahasa buminya yakin laka wong tukaran bokat beli ngantil cacak tukarana tapi bebasan gak dibeli serok ayo berarti bahasa kita adat budaya kita mengajarkan kepada masyarakatnya untuk bersopan santun satu sama yang lainnya apakah ini haram ya kan iya tadi ya ayo dipelajari maning yang bakus bebasan kagok tukaran bagian ngancul-ngancul sampean kupri pun kulaku sampun mepet dong rikiki sampean ini melajang mawon riki ayo udah dibeli panggil tukaran berarti bahasa kita mengajarkan sopan santun di dalam kehidupan dadi aja ditinggalkan nah bahasa Indonesia bahasa Indonesia makasih nguruki ning SD dipelajari SMP dipelajari bahkan bahasa daerah hilang mak mau korwana ke sini deh sini sepetet kok diajak Indonesiaan kalau main jangan jauh-jauh iya kalau kamu mau main jauh kalau main jauh lawang dicengkal dari ini gampang apa mengubah bahasa Jawa mau bahasa Indonesia ngelan pak kita maning sing jenguk bening Junti wong sing sering di Jakarta bilok salah iya wong Junti baju ini Jakarta mangan makan mas iya makan pakai apa sayur saya mau sayurnya aja sayur sayur apa sayur tapi jangan dikasih bukur saya mas ayo serok beli cerdas-cerdas temen bukur apa ngelan lauknya apa aja mas ayam iya ayam tapi jangan paha saya mepek-mepek saja ayam orang sana gampang bahasa Jawa bahasa paling lengkap dalam kehidupan dunia makanya apa bangga dong kita menjadi orang Jawa bangga dong kita menjadi orang Junti tapi bukan kebanggaan kita harus membenci orang lain tidak yang ternyata ketika berbicara apapun ternyata kita lebih unggul
Ini bareng anak zaman sekian, tolong jangan dicampur. Kalau bicara agama, agama. Kalau budaya, budaya. Justru malah kita tambah belum ngerti maksudnya priwen. Agama ya agama, budaya ya budaya, belum ngembul konon. Ayo terjemahkan ulang, agama itu apa, budayaku apa. Agama adalah nilai yang diturunkan oleh Allah melalui para rasulnya, itu agama. Bahkan budaya adalah budidaya manusia, hasil olah berpikir manusia, itu adalah budaya. Termasuk pakaian, klambi, ada apa, budaya tak agama? Budaya kan? Nah bahkan agamanya beli ngembul karo budaya, maksudnya sembahyangnya Buddha konon. Kita beli jelas maksudnya apa. Justru di tanah Jawa Islam mudah masuk ke tanah Jawa. Kenapa? Karena agama Islam memasukkan nilai-nilainya ke dalam ajaran agama, ke dalam adat budaya Jawa. Sing maune angel dadi gampang. Ningkene hebatnya wong tua zaman bengen nguruki wong Islam belajar tauhid, kudu apal ning sifat wajib Gusti Allah. Kang anak, anak pira sifat wajib kaduwe Allah anak? Rong puluh. Sorok sing tua-tua ngapalakan kaya bocah sekolah wujud kita mbako apal beli pak ketemu beli ngapalakan barangnya wujud kita mbako sandung hilang habis yuk. Iya tapi sorok dipahi budaya ngapalakannya apa lagu Allah wujud mukhalafatul lil hawad wa qiyamu wahdaniyat ilmu Allah sama' kalam qadirun murid aliman basiran sajung diapal kah ya siapa tahu sing diapal kari celangkap celangkap BPK alhamdulillah. Nanti agamane mempelajari sifat wajibe Gusti, budayane lagu, serok solawatan, sing enak dengan budaya mana? Dengan budaya Jawa Indonesia, Jawa Sunda, serok lagu anak-anak cekak-cekak masih enakan lagunya kita, solawatan met lagu Sunda, Allahumma sholli wa salim Sayyidina wa Maulana Muhammadin adadama fi ilmi lahi so daimatan enak boleh bang? Enak Jawa Sunda dilawat serok bari disambung baka nonton organ pasolot nonton sandiwara pangotot baka wayah ngaji sikil rasane waya sedekah sewu perak matune syukur daripada nakul subhanallah bakbu ilmu ne wong tuaku lalat panjenengan sami yang hari ini kita anak cucunya kadang-kadang dan sering kali nyalah-nyalahkan endeke wong tua ana wong manjing tajuk mengguni ket langsung diomong surah sembahyang tar pendalang. Ya apa salahnya ikat? Kenapa itu pakaian kita loh? Urusan suci nanti ikat karo kopiah ireng. Suci nanti? Jelas suci ikat. Nah kenapa? Serak begitu nganggo kopiah ireng meng masjid cecek tepla. Ayo dibasuh tadi selentik. Ayo serak pelajaran bukundi nyoceni
najis karo dislentik bae. Ayo sok. Napa nggo kopi ireng lah ka wong nyala-nyalakan areng go iket diomongi salah rupane, Mak. Sah-sah aja, justru kita juga harus sadar budaya kita sedang dihancurkan. Seluruh pakaian masyarakat Jawa Indonesia ada enggak yang disebut sebagai pakaian Islam? Ayo anak beli. Tapi kenang apa yang deke wong Cina ujug-ujug teka mang Indonesia sing aranek lambi koko disebut busana muslim jeruk. Sadar tidak? Budaya kulalan panjenengan sami itu sudah sangat islami, islami sekali. Ketika wong tua kulalan panjenengan sami ngajarakan Islam, subhanallah Pak Bu, lon-lonan katone blingongkon tapi dilakoni ning anak putu ki. Wong manjing masjid, manjing musala kudu bersih, kudu suci. Wong pengen blingongkon cukup ning ngadepan masjid gawe balong gede. Ngadepan tajuk gawe balong gede. Akhirnya manjing musala wesu beli. Wesu dikongkon beli. Beli nang kudu ngoyok sih ora. Hebatnya wong pengen katone beli ngongkon tapi lagi ngongkon sampai tekan wong tua kulalan panjenengan sami nguruki ning anak putu sampai disindir sing beli gelem nyemplung nyemplung ning balong anak putune dipai tembangan dolanan tong tong balongan perkaka. Hai mongkon nonorakan kah kelingan beli dah apa sih kang maksud ini semua jelas ya tong tong balongan bakal kentong geburang balong adusa banyu wudua sesuci ya tuli manjing masjid, manjing tajuk, tuli prakakap nyung sebab maksudnya mah nung kita nih beli jelas-jelas semua indah ke wong tua di kafir-kafir akan subhanallah Pak Bu, kenapa Islam bisa tersebar pesat di tanah Jawa? Karena wong tua kulalan panjenengan sami cara nyebarakannya halus. Di saat kerajaan Hindu terbesar, kerajaan Buddha terbesar ada di tanah Indonesia, tapi Islam masuk dengan begitu damai, kerajaan Hindu hancur apa diserang nih wong Islam? Orang kerajaan Buddha hancur apa diserang oleh umat Islam? Majapahit runtuh, siapa yang menyerang? Enggak ada. Pajajaran musnah, siapa yang menyerang? Apa umat Islam menyerang Pajajaran? Orang dua-duanya musnah. Kenapa? Suro diro joyo diningrat lepur dining pangastuti. Ngerti beli bah? Semono bahasa Jawane kok? Ya nemen sampean. Ya suro diro joyo diningrat kekuasaan pangkat jabatan harta benda semuanya hancur lebur oleh doanya santri yang suci. Santri pengen santri kin mau pinter gawe proposal misalnya. Iya mereka menyebarkan Islam dengan begitu rapi tanpa peperangan. Kenapa? Ya ning kene ana cara untuk menyampaikan. Kenapa wong tua kula lan panjenengan sami paham watek mateke manusa beli kena disalakaken. Dadi ngajak-ngajak tapi ajak dengan cara nyalakaken wong, dirangkul. Makane wong pengen nguruki anak putuke carane dakwah, rangcung bakal sore Jumat. Ya pojok pedaringan subuhan pirang-pirang terus wangwane gletak terus wul kon mebul wah menyeludung merah. Iya, wong sekina ana wong nyulut menyan geger. Wong ini sesat menyan, haram. Merusak akidah menyan. Ya apa hubungannya akidah karo bongobongan, Pak? Iya deh, ya pun mebokat beli seneng ning menyan, padu aja gawe lara ati wong sing seneng. Menyan menon. Enggo jo junti ndeleng wong talen ah jetah li dan wong wani jo durungan. Dadi mengguri ngopo pedupan, letak pesen yur longane sulet kuapat kuput raya bangireng kah. Ya gawe wangwah kah pegel beli kangelan beli begitu pragat dadi wangwane mah enggak usah haram surak sesat ku hayang laratine larati beli sing gawe wangwah nglaratine wong ki dosa ta beli ya pun menegakkan hukum yo gawe dosa ning wong bokat beli seneng kah begitu gledak wangwane cek menyone bul nantok nang jampa apa aja kang ditok nang jampa ning jurone akeh wong tua bokat watuk adem beli. Adem sih jadi tarwe ning jaba nek kibari weru yen kalilan arepan mulai. Pragat lah kawong lara kiwa. Ngomong mekinin ge beli bisa lho kok. Napa kawong tua pengen begitu menyane disulat anak putune padha ngumpul kabeh turu diwaca jambine wong tua pengen kah. Bismillahirrahmanirrahim sing sepiring ngaturi wong sejerone omah sejabane omah. Sepiring maning ngaturi wong sejerone karang sejabane karang. Sepiring maning ngaturi sedulur papat kelima pancer dina pitu rolas bulan windon takran yang tahun lima kang jejemi mbok batin bapak. Konon dongane pengen kah. Wis bocah-bocah sekin mamang sapa lagi dong aku. Sing tua-tuane bembu lho kok.
Ya kun ku jekang dong apa ekin ki wong tua lagi nguruk ya anak putu baka pengen dakwah baka pengen ngajak ki mengkenen carane maksudnya sepiring aturan wong sejeroning ngumah sejabane ngumah sapa-sapa ya setan kuun jin urusi jin setan perkayangan siapa anak sapa-sapa nih ngumahnya sampean sejeroning ngumah sejabane ngumahku ya kita istri kita anak kita putu mantu srok aja ngongkoni baik kuduana sepiringi nyenang bocah garang telung ibu mengtajuk ya nyenang dikisangku nih madrasah melima ngewu sedang memangkat mangkat beli kinarane sepiring pun mengongkon ngongkoni baik maghrib ngaji ayo bubar ngaji 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 anak putu ngongkon bubar wabu dewe kan dengak nonton TV ya srok si ngerasa bagemuyun ya anteng ini loh ya ya iya jadi bakal ngongkon jejeli dikit kok bakal wis bisa ngatur wong sejuron yang umah sejaban yang umah nanjak ngatur imaning wong sejuron yang karang sejaban yang karang siapa tangga batur sedulur aja ngongkon nih baik anu wong beli gelem ngajuk beli gelem masjid mak sarung apa kenang kok kemul mah coba sampe ya subuh kok maning panen wah beras anyar dicipi entas panen ya kita nanti kok esok-esok sarapan dereng wak dereng iya sarapan karo kita bayari beletak kudude ya iya kok duit-duit wak aku lah ada rezeki bareng-bareng ngecipi rezeki hajar setahun bingung kenen engkau bakal wis oleh setahun tuli aja kena juga wak batur anak kita mengtajuk srok bisa beli ngomong-ngomong ayo ngomong-ngomong srok kenapa kaku nih ngilat wis kakein ganjel masalah serok masih ana beli dakwah Islam model kayak kene. Nah kayak kene ki ajaran Islam itu Islam mengajak seperti ini dulu buktikan bil hikmah jejeli dikit kira-kira ngomong-ngomongnya kengelam kah nah selamakin gulalan panjenengan sama yang begitu aja pokoknya maju pragat dunia nih janji Allah janji Rasul mana menakosot malun min sodakoh harta tidak akan berkurang karena sedekah ngandel beli udeng-udeng ada secepon bakal beli yang sedekah berarti beli ngandel kalau habis gini nah, makanya kenapa itu yang paling angel ki berbicara bagaimana bersodakoh hari kandang sholat lah kemodal ya keterga serokan dan priwen anak yatim pada mangan priwen carane pakir miskin aja pada kelaparannya berarti ndak kudu bodol kandong ya pak ya nah iya nah makanya apa bukan berarti kenapa sih jekang bakal ngaji ori lo kanda sholat dudu ori lo kanda sholat kenapa umat Islam tuh sudah tahu sajunti kiwis weru kabe yang wong Islam kudu sholat ya belum mana isu yang tersebar Hasan Wahyudin bakal ngaji wong ora sembahyang los wong main los kune wedan apa yang ngasuh nah kenapa mereka mempunyai konsekuensi sendiri-sendiri kita tidak bisa menyadarkan siapapun hanya Allah yang memberikan hidayah dan tergantung kepada dirimu arda di wong bener srok beli bener tutukakan bakal karo kita mah nah kenapa enggak ada urusan pak bu sampian dari wong bener siapa sih ngerasakan awake dewek sampian dari wong ora bener siapa sih ngerasakan jadi apa kaitannya karo kita enggak ada kaitan tuli kula kongkon ngongkon masyarakat junti kongkon bener kabe yang kita nih bedurung cabek sih iya kan ya kenapa karena jelas ibda minapsik kadang-kadang wong kiung keduwuren nih lo saya diperintah oleh Allah untuk menyampaikan kepada umat kapan ngongkon nih ya ayatnya kan jelas balighu anni walau ayat sampaikan dariku walaupun satu ayat ya jangan nyampaikan mengguang mengawak dewek sedikit kongkon apa ke dewe kongkon bener kongkon jujur kongkon sabar kongkon tawakal gampang tangil kongkon 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 iya jadi iya ketika anak wong pengen belajar tahu diteken nah ketika nguruki beli apa beli aja nyala nyala kaken dah ori lo nguruki kiraki iya tadi kun gelem sembahyang baik alhamdulillah gelem sholat mawon alhamdulillah kenapa sadarkan masyarakatnya bahwasanya ketika Allah memerintah manusia bukan karena kebutuhan Allah jelas siapa sih butuh manusia kenapa apa Gusti Allah ngongkon saking melase Gusti Allah beli melas di jurna bae wis
Ngunungso lah cekaya Gusti Allah sing butuh, beli butuh. Nah Gusti Allah sembahyang serap beli wis harikan mah. Nah apa sih dia zaman ini kundau junti sa Indonesia lah kasing sholat mang Samaria dati pangeran. Berarti butuh beli Gusti Allah yang sholatnya menusa. Oh, jadi siapa sih butuh? Kita manusia, untuk apa kita diperintah Allah untuk sholat berjamaah, membangun tatanan kesatuan dan persatuan umat? Dengan apa? Sholat berjamaah. Lihat Rasul membangun tatanan kekuatan kesatuannya dengan sholat berjamaah. Arab bersatu, Jazirah Arab bersatu dengan sholat berjamaah. Seluruh dunia dipersatukan oleh Islam dengan sholat berjamaah. Maaf, tapi ding dinakin gara-gara sholat pada tukaran sesak sehati. Si jinnya kunutan, si jinnya beli kunutan, gawe tajuk mani. Si jinnya terawihnya sholat, si jinnya terawihnya terlilikur, geger. Urusan takbir, yang ngancil-ngancil, beli kuna kuduk pas makin. Kun mau jari kuna lah, si penting ilmu nyungsep, wis prakat urusan. Ya tapi kan harus sesuai dengan syarat dan rukun. Ya kun makan gue si ngajinnya wicilik. Umur 35 dong mancing tajuk. Tuli takbir yang nyerah kengkel ini sampai nuri lok dolan tajuk kita bengen pak musolek ula bengen mbayang anda sujud di meteng tariana ngembaka terawih dangdan sarung boy ngadek maning jeblot maning dangdan mani ya nak menusa kaya kono ya tuli jidumbang ya jor napai kadang-kadang kita nih gilang kerewelen ada wong anyar mancing tajuk bladus yo jete bokas buat mancing tajuk jagat padang masa mangkata kok mungkin aku mungkas ya iya lu gampang itu salah itu haram sing penting asal kelaya bemono sing penting ana ngadeg ana ruku ana sujud prakat wis ya kun maju takbir kudu mungkin ini ya kun majare kiai nira yang urusan takbir bebaka titik ini sama masjid dajak karwong adu-adu dikit sama masjid masjid di pada titik nana lakas yang pada takbir ana sing keduwuren Allahu Akbar. Ya. Ana sing Allahu Akbar. Ana sing ketemu karo Gusti Allah lebih penting. Allah. Ana sing ngene. Serok titenan ning masjid dewe. Ya. Kin ki jebrin lah ka urusan. Sedak apa yang penting ning dada serok ning weteng los ning beyek kan ora apa-apa. Sing penting ana ngadegi kita mah. Iya. Ya. Oh sampeyan nang bakat titen kita mah ilok usil ka wak ndelengna. Oh moko. Bujakin ki moke nang belajar ngenti gin ki. Oh ning kono ya wis. Nung tahiyat ya tahiyat serap gelengan macam-macam sawa. Ngana sing patah ya tul meneng. Warakatuh selawatuh tuh asyhadaun dong lagi anak. Ya. Ya iya. Ngana sing begitu attahiyatul langsung nuding anak. Ana man sing begitu tu asyhadallahu inna billahi wa inna ilaihi raji'un. Iya sih. Ana man sing begitu asyhadallahu inna billahi wa inna ilaihi raji'un. Mari kita menitin wah makam prakat sunah kan bahkan jumatan kan dalam ayo kasih hubung-hubung. Pilihan ya kan nggak ada urusan. Wih saya ngurusin nuding. Wah wajib jago tuh nuding. Eh bapak aku tuh nuding kita melasan di dua penutu. Ya tadi sing penting mana ngadek, ana ruku, ana sujud, ana takbir, prakat wis. Dia jampi nih pilihan. Saya seketemu nih pak yang ngomong lagi belajar sih. Pun ngomong belajar di pada kakaknya kalau metu sing pondok pesantren. Ya doa. Ya tapi kan sih ada hadisnya jelas ya Kang lah sholat aliman lah fatihah talahu sholat itu enggak sah kalau fatihahnya itu enggak pasih yakin makan kau ngaji nyawi cilik ngari umur 40 tahun majin tajuk fatihah pasih dalam si mundi sampai yang kau kedua santrinya cilik-cilik kabe ulan yang kana begitu dodok tahun sangat puluh sangat pindah mengarahkan aja maning luruh wong sholat luruh wong tahlil beli nemu enak nih kene mau junti di numpuk uang wis akeh sing sholat tinggal kari dangdan tinggal kari beres tapi kasih gebak kebur mulai tawal lalu ruang tahlilan gak kenalan tuh lima anjing sholat kudu fase murid dia kula 35 patang ulu ana bolu mau nih tekuru kinggal sore uli telung bulan
Fatihah durung dong kongkon muni Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wong muluki lungulang. Bisa aja kan. Alhamdulillah beri. Sampai tekan tiul cangkeme dhewe kok Allah. Allah muni Allah. Allah Allah. Ganti-ganti di sini Allah Allah. Serap bata wis muni ne meken ki bloli salate. Apa bloli salate? Oh, nyung sebae wis urusan apa? Ya nune mah iya kawa ilung ke kucing pinter-pinter meniat ke kelon-lonan orang kala asal kurung ngumpu pingin dewe ustad kiai bang imam ika usalli fardha subhi rakaatain mustaqbilal qiblati Allah ustad imam sing beli pasai ku jari ane ini bayar gimana sekolah nung sholat ini gurune imam ya usalli fardha subhi roke ngateni mustaqbilal qiblati kata amakmun Allah. Prakat subuh santri-santri pada protes kang priyen jekonku priyen apa masa iya je salat subuh niate pardo subuh ki embu je kang subuh ini masa ning subuh ana roke ngateni. Ya jadi kita nyusah harap rokek ganti harap rokek snippen berapa bahaya susah. Ya terus priwen wis aja ngomong priwen priwen ngoga anerga anerupa aja tutup tutup si resi sembayangnya bokat jejeg ya bokat bayarannya jejeg kin sing ora jejeg ya bokat bayar oleh pangapurannya Gusti lumayan wis gelem nyusah. Nukudu suara kok kaya kona beli diterima pun sing terima bapak panira gampangan nunggong gelem laku nih bengis untung-untungan kini gimana kadang-kadang ditekan harus seperti ini epli bencara nih masyarakat kompak gelem berja mbari apa mbari bersatu bayangkan ketika junti sholatnya terus-terusan berjamaah suara mikira sedina yang lima ketemu esok ketemu awan ketemu sore ketemu maghrib, ketemu isya, serok pikirin esok ketemu salaman dengak cengir gemuyu ya awan ketemu maning salaman maning dengak cengir gemuyu maning sore ketemu maning salaman maning gemuyu maning maghrib ketemu maning salaman isya ketemu salaman kolu tukarannya berarti sholat berjamaah adalah cara mempersatukan umat bari aja pada tukar. Gimana lo ke sholat jamaah sholat tuh karek maning. Kenapa? Karena kita tidak sadar sholat untuk kehidupan manusia adalah untuk mempersatukan umat. Gak ada pun ganjarannya aja melu kanda anak sing nyatet dewe anak rokib ya rohatib kita nih aja melu nyatet jaga tadi nih rumput kita nih melu nyatet sudah mau beli diterima ini enggak gak sih nyatet dewe sengandel lah memang sangat kesasar mau nyatet nyatet ya ya iya jadi untuk mempersatukan lebanti untuk mempersatukan umat di dalam kehidupan umat itu dijadikan satu kata la ilaha il jangan ada yang merasa lebih hebat jangan ada yang merasa lebih unggul yang paling hebat dan unggul hanya Allah subhanahu di sini masyarakat akan bisa bersatu tetapi ketika kesombongan itu muncul merasa dirinya paling kaya merasa dirinya paling pintar merasa dirinya paling cerdas ini yang akan menghancurkan kesatuan dan persatuan serap wakuhu gawe kumpulan kelompok tani sing diangkat dari sini jari wakajinya ini apa dari sini gak belak apa ketemu jadi ketua dari sini loh ada orang sama beli duwe apa beli duwe jadi ketua dari sini kenapa? Karena dia merasa lebih kaya akhirnya gamet andingan kelompok aniaya akhirnya pradal geger ini orang kenapa ada yang merasa lebih hebat maka ketika masuk dengan cara menghadap Allah subhanahu wa ta'ala di sini manusia sudah tidak ada beda laka sugih laka melarat laka rakyat laka pejabat serau bagus geledak mati sugih yang melarat tak ada bundelnya lawan putih kaget ya apa bakal sugih lepis beli kan. Oh, asuh giam larape ya lawan dulu.
kunku singkatan ning mata, termasuk sholat juga menghadap Allah. Ketika urusannya sudah di masjid, urusannya di musola, sudah enggak ada beda antara rakyat dengan pejabat, enggak ada beda antara sugi karo melarat. Siapa sing tekan yang ngulu kun sing luru tempat bener darsim beli duwe sawah motor beli duwe sepeda siji beli kuat nambal bisa suka ya, karena darsim kita kan yang ngulu ning masjid milih kena ngarep sim apa maka darsim ngarep komite yang ngomong melarat sih remburi apa mau konon orang mereka kita semuanya punya hak yang sama di hadapan Allah subhanahu masalah sugia pangkatnya dur bukan tekane kari nguri sekalipun seorang kuku punten diboho pengikin menggut contoh sedikit sekalipun seorang kuku bukan tekane kari maka waya sholat ini nguri ntar si misi ngurah gak apa-apa ngarep kuku ini nguri lebanti jika ngancurakan kesombongan yang gelengan ketika sholat itu sudah dimulai Allahu Akbar waktu ngantek iya pada ngantek gitu. Tapi begitu mancing gerakan kedua ruku Allahu Akbar ruku gelengan darsim ini ngarep kuku ini nguri gelengan endasi kuku kan yang bokongnya darsim iya milih pada waktu kun sewot beli kuku orang kan serok sejenis sholat anak kuku mantep sih kuku orang begitu mantep gue separang terus pelat di serok bak beli di jejak kuku orang iya tapi di dalam sholat subhanallah kuku menyembah kini meruku apa maning di sujud Allahu Akbar sujud di lem endah sih kuku yang dilambakan si kilid darsi sih saya buat beli kuku nih orang sholat maghrib pakai lambung darsim sih gila kerojot tentang lambung ya sumber lambung ke nyot kokot santan sumber nyet enggak sih kuku sumber enggak sih kuku dipancal nih darsim sampai tekang wing selak kumpulung sewot beli kuku nih lihat bagaimana efektifnya sholat menghancurkan kesombongan manusia. Maka alangkah herannya ketika ada manusia yang suka beribadah, suka jalanakan sholat, tapi belagai beli mari-mari. Hei, yang ngarani wong suara orang suara sholat mana sih sama golongan kepet aja marah-marah ini. Orang suara sama golongan tukang mabok aja marah aja. Napa ning junti asli nih laka wong beli pengen sholat aku pengen mung durung kiem. Ayo ya beli selas takon anak lah ijen lah bila perlu kenapa wak beli sholat kayaknya lah kak jawaban beli pengen pengen mung durung nah kian ma priwin carane bong sing durung kian kira-kira ini kene cangkem kudu langis pun mau ngajak bong sing salah surat haram kudu mau kene mus mangsa dadia jagat dan ini ruwet baik kenapa? Karena kita berawal dari menyalahkan orang lain baik di dalam kehidupan umum ataupun kehidupan keluarga serap mengenai wong wantun aja ilok nyalakakan lakinya gerayangan awake dewek dikit jadi ini tukar kenapa? Karena gampang nyalakakan lakinya sing lanangnya aja nyalakakan wantun gerayangan awake dewek dikit wantun lo kau matur-atur kau makan ulah kita kurang apa kita subuhi wedang dilok dinung subuh mangan beli lok tukangan mangan ini warung wedangan ini warung aja nyalakakan sing lanang gerayangan bokat kita ngelayani wong lanang kalah karo tukang warung ya iya gerayangan anak dewek dikit kenapa wong lanang seneng ini warung nembakan ini warung dong belantus mangga kak mampir bari kemuyu linggi kang nginungin apa kak es teh botol susu kopi sampai renyol sampian ada laki tekap lah harus pingin ngomongnya lah ya baik ayo ya beli tukang warung dong lah harus enggak kak enggak ngapsit kemuyu duduk minumin apa kak es sebotol susu kopi semua lanangnya jawab kopi baik kita bang manis tak pahit kopinya kang sedang kawe kopi bari gemuyu mangga kang kopi ini disambi dicicipi kriin bukat kurang manis mungkin tambahi gula masih kurang manis nyawang kita kang manis bari ngopi dibaturi dodok ngiringannya bari lendo sing di wong lanang beli betas rob
Mun sampean begitu laku tekak, belagu sing ngadep lawang, kelingan duwe omahku. Wis dibalik-balik. Lakine mbling ladeni mancing wis. Mancing dodok. Begitu dodok njang njegal kena kopi. Kopi mene duite. Oh, sing ngerasa banteng wong kuwi. Lakine cokletak duite, mancing wong Joso. Latak lutuk bari pengat-pengut. Kopi ini jadi geletak kewo buru-buru kopi mangkakang buru-buru begitu geletak kewo coba bayangin nyugui setan biar pergi sini sampai nyugui lagi demak ketebak kewo bilang barak kaya beningan kah pengantin nanya rekah duduk iring-iringan enak kok. Coba cangkemi sing rada sopan kalau laki ini supaya apa? Akur aja gampang nyalakan begitu laki teka dodok ngiringan pun mana laki dodok ngiringan mana kok pikir sehingga temen sing ngerasa ilos gitu iya sekarang bong wadun kita baju kaya konon wadun apa nih lanangnya gak pada baik mana nggak jadi nyalakan wong wadon, kenapa wong wadon kaya konon, kenapa di warung sopan-sopan sampian ini boral semini bayar, hari ini ngumat duit gosu kaya kelip cerat ayo serang ngerasa beli mau ini warung, itu dia ngomong warung ini dewek, dagangannya dewek, itu duduk dewek yang bayari kita ya dibayar bayar kaya konon iya iya, kok ini kopi pira jokon kopi, kok si jis ya ketemu ya dibayar pak, serok ning umar ada boral ngono cokok ning warung aja ayo ayo sote dangdan pelayan baru rumah bedake sing di sampean sing noko kaken lipstik sampean sing noko serok ning umar dangdanan kaya-kaya nih baka sing ning umar di dangdane pelayan warung di soko pratal kabe urusan ini kenapa yang sing ning umar kubengene kan widah dari ya sampean tawani kinbong kiyen bong karokas niwen baik kelingan beli sampai batur-batur yang ngomong sirup kelilipan apa demen kasih ini ya ayu apa nih bocor yang petang bayi sirup dangdang ayu jare baturnya sing ora demen jare sing demen tetep ayu maka wong Arab ngomong akan wa ainu ridho an kuli aibin kalila kama anna aina sukti tubdil masal matane wong lagi demen ning aib ya wong sing demeni adalah sebuah kelebihan dan keindahan. Lagi batu dia ngomong apa langsung dia beribu bintang di langit satu yang bercahaya beribu gadis cantik kasih ben bayar ya aku jangan langsung sampai batu dia ngomong sirih demen kasih ben pada matanya kecer apa pakai pengen uruh mata damar kanginan pukul kecer beneran damar kanginan lah kenapa saking demen nek maka ketika urusannya cinta urusannya demen aja diukur karo akal. Kenapa? Karena akal terlalu lemah ketika berhadapan dengan altar cinta. Ngomong-ngomong demen aja lanang beli sak padone ayo beli mancing akal akal ilang sing beli mancing. Jadi biarkan cinta itu berlabuh di dalam kehidupan kita termasuk cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalian ketemuan gulalan panjenengan sami sadarkan diri gulalan panjenengan sami ketika Allah memerintah bukan karena kebutuhan Allah. Serok titenan. Gusti Allah mongkon zakat, mongkon sedekah ning wong sugih. Apa Gusti Allah butuh karo dunyane manusia? Kanggo apa zakat? Kanggo awak dhewe. Zakat itu adalah jaring pengaman sosial bari aman uripe. Bakal wong sugih yang zakat, yang sedekah, yang waweni tangane, yang rewangane. Kiyeng sing larat teh tulis sadar bisa sugi semono ke direwang ning sing larat betul enggak usah apa kita sugi dewek jare siapa selok sawah 20 bau begitu panen selok sing larat aja pada derep bak dicukul lu kurang jadi bisa sugi semono ke direwang sing larat maka tok na zakat supaya apa sing larat bisa ngeraksa dunyane sampeyan sampeyan nek zakat metu sedekah kowe metu lagi mepe pari rezeki grigis tangga beli dikongkon rewangi kabeh iya tapi srok sing sugih zakat beli sedekah beli medit kudrit merkibit kutile ning
begitu mepe pari ke brangas udan puas adas sisiro. Iya beli iya tadi zakat ku kanggo siapa kanggo awak ke kulalan tuanku dengan sabi. Untuk apa jaring pengaman sosial zakat sedekah makanya wong tua bengen wasiat cumbo kecilan besuk gede kelawan-lawan kelingana sing arane rajek mangkok luwi kuat ketibang rajek tembok. Bukan gue ngerti-ngerti maksudnya apa rajek mangkok luwi kuat ketimbang rajek tembok. Tembok tek titini oh iya umah gede di rajek tembok digembok dikunci maling masih bisa mancing mas garong masih wani marak kali mas napa rajek tembok serok rajek mangkok maksudnya apa jekan tok kena kompor gas njambak kopine gulane jabure udute akeh wong tekane bae esuk rame awan bengi 24 jam maupun rame bae maling wani teka garong wani marah berarti kuat di raja tembok karo raja mangkok sekian umay kita di raja tembok ke di raja mangkok sok iya duwe bebek 200 ngingu dirajek aja petek pak tembok pun sing rapat tutup kabeh tangga guri masih ngomong ono kandang gundul wis mambu jek itu ya beli iya sujinnya apa mending kita pak kang ini sing panas rusak wis mambu napa rajege rajek tembok sorok rajek mangkok maksudnya duwe bebek 200 ngendoge 150 sing 100 didol 50 bagi ngomong dina maning babi dina maning babi gal dina bagi dong masih mambu beli nah ora disumpel karo ndok jumur ya iya jadi ketika Allah memerintahkan manusia bukan karena kebutuhan Allah saking melase Gusti Allah ning manusia zakat sedekah supaya apa supaya menjadi jaring pengaman sosial wak wong sugih loman ana maling teka kerata kerutuk tangga wis pada tangi napa kelingan wong sugih kini loman tapi sorok sing medit prata kerutuk dongol ana maling tuli maling aja maling sepisan antem maling tangga masih metua napa dugal dalam dah sampean namanya bakal sing sugih loman mau maling dulu oli apa-apa duper orikin sing medit iki malingnya papa akan nyolong di kono sing ake bener ya saking apa nih ya tadi ketika kulalan panjangan sami sadar perintah-perintah Allah dan Rasul adalah untuk apa? Untuk menjadikanmu selamat dunia sampai akhir tadi ayo balik ke panik ninggalannya Gusti Allah alhamdulillah ning juntin dalam masjid subhanallah gede-gede bagus-bagus musolai bagus-bagus maka kapan mulai ya ayo ning awiti saking ati kulalan panjenengan sami sadarkan diri kula wis wayahe nyungse ngadep ning Gusti masjid musola ku gawe adem sepira lagi panasnya meneng ning gajuk adem seroh wong lanang mangkat sore balik esok mangkat sore balik esok wong adon takon beli takon beli bo takon singin dibayar di Jakarta lanang aja menang aku sudah mau bawa adon sewot beli pada berarti wong beda sama mana iya sewot kan ngumbangi beli tapi seroh mangkat sore balik esok mangkat sore balik esok wong adon yang takon dikebujakan bakal sore mangkat balik esok sore mangkat terus indi sih tersing tahajud dedoa anak kutu kira-kira pada sehat kita ini ketemu karo rezeki sewat beli bu krongo asa aja coba-coba ngomongnya masjid nongkrongan yang berita maya balik sing dedoa yang sendiri sih masjid balik maning masjid begitu rabi ini ngelong masjid laka sendal munggau ya tadi apa pelajaran-pelajaran agama nipun Allah subhanahu wa ta'ala ini kula umat Islam harus bisa mencermati fokusnya utamanya satu priweng carane masyarakat gelem jalanan perintahnya Gusti Allah ayo kula lan panjenengan sami belajar tentang keilmuan sinti jekang belajar ilmu Allah subhanahu wa ta'ala terhampar di dalam kehidupan apa yang kamu lihat apa yang kamu dengar itu adalah pelajaran dari Allah subhanahu wa ta'ala
sampean ngrewel-rewel ku ngapi-api ngene. Jadi dileng bebek blas. Ya teman-teman. Ndak lah pun HP ini oleh gili apa jadi ini pada geger kita dalam HP yang dalam jam warna jam jam terus terus kaya patung gua terus terus penitian ini menang baik kok gua menang baik orang patung iya iya jadi ya pun mah aja ngomong terus terus mah gentena pengikinin junti kemungkinan pandangan masih ake jadwal jadi kumah bokat kurang ya kari undangan yang baik ya memang sengaja tak bikin kurang mau kan tak jelasakan kan dahus sejuruh yang umah sejabane umah sejuruh yang karang sejabane nah maksud yang ngaturi si dulur papa kelima pancer kuapa dina pitur las bulan windon dan raneng tahun kupriwen mbok batin bapak batin kusapa undangan mani umah durung prakat kan jokonan sarang sok kena kagak yang banyak prakat kan ini ya pun mengharapkan kurang-kurang ngabli biri ya kita mengharapkan wisan gini setengah rolas sejam setengah gini terus gak baik aja protes baik pegel ya gini sediwara pengen ngelagin ini numpuk cengak 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 lu nanti dia muter-muter ini wak tulang ini mungkin ku batu rebulan ini kayaknya ku rombongannya sudah dikacung lu kah rombongan pun berada ke dunia ini ini mau melesat aduk ada mulat kita kenapa mau beli gulat-gulat khusus ya nanti mah iya sih ya nanti mah kenapa jadi dia pindah menang menang ini dinumpuk bawah kayongan kakin kiai ngono soalnya kok wah gue sudah orang pecah mungkin ngalih pindah begitu pindah di arahan alhamdulillah Allah bu, ya warga Junti termasuk ke kecamatane Junti asale sing gunung bukti. Ya, nah, memang asli ini metuan sing Junti metu mana mana musuh sembilan tumbuh bahaya. Repot muncul ketemu di Cilamaya wong di wong Junti jadi apa lurah di Cilamaya. Wong di wong Junti ingin ini beli kanggo bocok semua. Beli kanggo ingin ini begitu biasanya wong wong alhamdulillah. Bulan yang tinung meledak baik lah kalau ngomong lah kalau tidak mengarah kamu langsung ngancak lah ngancak karena bakal pengen dari umum lebat metua yang biasa nyirah pinter lah kayak apa bang kalau sini Junti kayak oman sudah itu kenapa warna Junti itu ya termasuk manusia-manusia lengkap seniman bagus ulama bagus makanya ya kalau bisa ya dikolaborasikan antara ulama tatanan budaya supaya bisa urun maya aja tukal maya aja sengit baik ini suara apa yang justru kita bisa bersatu berpadu bersama-sama kenapa karena Islam kita penuh dengan budaya nilai-nilai ajaran agama Islam masuk ke dalam budaya ketika Islam dimasukkan nilainya ke dalam budaya, budayanya akan menjadi lebih indah. Ketika budaya itu indah, akan menjadikan kita hidup damai, tentram, selamat dunia sampai akhirat, dunia akhirat selamat. Amin ya rabbal alamin. Kurang langkungnya semantan mawon saking gula, nyuwun agunganipun pangapunten bilih lonten kelepatan nata nabi kekurangan, jaring basan oh langsung donga. Monggo kulalan panjenengan sami sedurunge prakat acara kien bareng-bareng nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala mugi ketemuan kulalan panjenengan sami teng dalu puniki dadosaken rahmat barokah saking Allah Subhanahu wa taala temurun kaduwe kulalan panjenengan sami ala hadhihi ya wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in syai'u lillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yamiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan shakirin, hamdan 'aminin, hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi mazida. Rabbana ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم نور قلوبنا بنور القرآن كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
هذا دعاؤناك ممرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين سلام قال من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.